It's so weird. Ambil. Tolong jangan terlalu gerakannya jangan terlalu cepat karena dia. Dapat auranya agak gerakan cepat. Ini dapat gak sih? Ini. Lu ngambilnya di mana sih? Aku ambil semua engel. Engel mah kreatif kita dulu. Geser dikit, Bang. Geser dikit. Engel. Ah. Dapat gak sih? Begitu ah. Ya. Enggak ngerti nih orang nih. Enggak ngerti nih. Ini biar dapat foto gelombangnya gitu. Ini kenapa sih seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Oh, jadi ini fotonya pakai LED ya. Keren juga ya. Jadinya pakai light. Jadi pakai itu. Pakai lihat dong Bang hasil foto gua. Gelombang lihat alat musik dengan LED hasil foto-foto. Gimana? Gak dapet nih, gelap semua, hitam. Gelap semua. Hitam. Tuh, gelap. Gelap semua. Ini loh, kaca yang kayak gini nih. Ini foto-foto dari fotografer namanya Jai News. Yang membuat takjub dunia maya tuh kayak gitu tuh, gue pengen dapetin gelombang kayak gitu. Jadi kayak musisi kalau lagi mainin dikasih lampu-lampu LED, ini cuma light stick doang sih kurang. Main drum juga bisa kayak gitu, main drum ada sticknya dikasih. Makanya harus gerak, tadi makanya gue gerak-gerak, Cek. Itu keren banget ya. Lu dapet gelombangnya. Ya lu lihat dong hasil yang gue foto. Tuh lihat tuh, longitudinal itu gelombangnya. Dicetak di jembatan merah. Lo zaman dulu banget ya. Ya udah gue isi film dulu ya. Karena baru gue cuci. Kalau enggak nyetakin di Salemba. Ini dia. Untuk mau nabang mau nawarin ini. Saya mau jual. Ini dia di penghargaannya. Keren banget. Saya walaupun enggak ikut nyanyi, enggak bisa nyanyi juga, saya ikut bangga. Saya ikut bangga berarti luar biasa. International Professional Music Awards for Sandy Sandoro. Keren. Pinjam dong Pak, boleh ya? Sehari aja, ntar saya mau cetak di Senin. Aman. Kok bisa ikutan gini, gimana sih ceritanya nih? Jadi ceritanya memang... Dunia berarti ini ya. Dunia. Kelasnya udah dunia, emang Sandy mah, aduh. Bentar ya, saya membenahin. Ini adalah rangkaian dari sepak terjang gue, maksudnya di industri musik Rusia dunia. Sejak 2009 nih. Jadi maksudnya sejak 2009, ya sejak 2009 itu kan gue pernah menjuarai mewakili Indonesia, juara di International Music Festival di Latvia, di Jurmala. Nah, pada saat itu gue juara bareng sama kontestan dari Ukraine, namanya Jamala, yang 2 tahun lalu menjuarai Eurovision. Jamala juara di Eurovision. Nah, kita juara bersama Indonesia dan Ukraine pada saat itu. Dan kemudian setelah itu, sejak saat itu ya gue dikenal di Rusia dan di pecahan, maksudnya di ex-former USSR. Ya. Nah, terus sejak saat itu ya gue sering... perform di sana, dipanggil di acara orang Rusia, dan baik acara musik di TV maupun juga private, misalnya ada acara-acara private, Private tapi ya private orang Rusia gitu. Jadi Sandy Sandoro tuh udah gini banget sama orang Rusia. Orang Rusia udah begini banget. Saingan dari negara mana aja? Waktu itu seluruh dunia ya, waktu pas yang di Latvia itu. Pas di Latvia itu ada 13 negara lainnya, 2009. Dan 2017 kemarin juga berhasil menjuarai, ada festival musik lagi buat Indonesia, juara namanya White Nights of St. Petersburg. Jadi gue juara lagi buat Indonesia di St. Petersburg. Dan juaranya adalah Grand Prix winner. Jadi bukan juara satu, bukan juara dua, bukan juara tiga, tapi keseluruhan. Grand Prix. Kalau Grand Prix itu katanya mereka itu di atasnya juara umum, di atasnya satu. Juara umum lah. Pernah ada yang juara Grand Prix Indonesia. Bapak sih kerongkongannya terlalu luar biasa sih. Gimana? Sudah biasa, kemari. Padahal makanya sama ya Pak ya. Ini ya, dia kalau nyanyi, kan ya? Kalau yang direkam nih, kita gak usah ngeliat muka nih. Kita cuman dia nyanyi. Tahu ya. Enggak, orang pasti bingung, pikirnya ini kalau gak Rod Stewart, Michael Bolton. Kalau gak Rod Stewart. Padahal Sandy. Suara gila mirip banget dan keren, malah lebih bagus daripada mereka. Mungkin kita bisa tayangin lagi di tayangan videonya Sandy waktu di Rusia ya. Nih kita lihat nih.
Встречайте, Самхи Сандоро! Добрый вечер, Москва. Into your soul, can you hear? Let my love light your lamp, embrace your heart. Соединять народы разных стран через культуру и музыку — высокая миссия премии «Браво». Thank you so much, Россия. Спасибо большое, Россия. Деган ngasih lu di depan orang-orang. Momen-momen itu ngasih ketika dipanggil namanya. Wah iya, para mak maksudnya. Pas di sana kan sepanggung sama ada Rod Stewart, ada Seal, ada Duran Duran, ada Eros Ramazzotti, ada Europe band, Europe, tuh, Europe yang Final Countdown, Countdown. Joy Tempest ada sih. Joy Tempest. Foto kita sama Joy Tempest, gue langsung. Waduh. Gue juga ketemu Joy Tempest, Dia tampar. Jadi pas biasanya grogi, cuman ini lebih grogi lagi. Jadi waduh, pengen kasih yang terbaik, jangan sampai salah. Dan pada saat itu agak sedikit flu lagi, agak sedikit nyanyi kurang maksimal. Tapi agak suaranya. Takut melenceng kan kalau lagi flu. Gitu. Takut jadi, gitu. Jadi ya grogi banget sih, cuman alhamdulillah. Alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah lancar. Waktu bawain lagu apa itu? Waktu di mana? Waktu di Rusia. Waktu di Rusia. End of the Rainbow. End of the Rainbow. Itu lagunya si siapa tuh, lagu lama kan itu kan? Lagu saya sendiri, lagu gue sendiri. Oh, lagu lo tuh? Ah, lagu gue sendiri. Oh. Over the Rainbow kali ya lo? Over the Rainbow. Sampai Over the Rainbow. Over the Rainbow. Bukan itu. Bukan. Gue pikir itu. Itu sama. Udah pede salah lagi. Gak apa-apa, itu sering terjadi. Sering terjadi sih. Ada nenek yang bermain gitar dengan menggunakan lampu. Oh, gue tahu nih. Iya. Orang nenek berusia 85 tahun. Keren banget. Tidak diketahui namanya. Ini membuat dunia maya heboh karena di usianya tidak lagi muda, ini punya hobi bermain gitar. Kalau dari gayanya sih kayak orang Rusia nih. Kayak itunya apa namanya? Iya itunya ya. Pakai dari hijabnya sih tapi kayak orang Rusia. USSR kayaknya. Pakai bohlam loh dia. Itu kan kayak apa namanya? Kayak neneknya yang film kartun itu apa? Marsha eh. Iya kan. Keren banget. Jadi pakai bohlam emang nimbulin suara yang beda kali ya kalau pakai bohlam. Oke, ini ada tayangan dari sahabat. Dari sahabat pagi ini, coba kita lihat tayangannya. Halo Bang Andri dan TST, aku minta tips oi oi bersama para musisi yang pernah datang ke pagi-pagi dong. Tipsnya yang simpel tapi pasti ya. Terima kasih. Oh, tips oi oi. Udah, nanti kita kasih tips oi oi. Tapi sebelumnya kita harus dengerin dulu lagunya Sandi Sandoro. End of The Rainbow. End of Rainbow. Okay. Silakan, saya persilakan untuk bersiap-siap. Ya, udah kita siapin panggung ya. Kita siap panggungnya ya. Oke. Okay. Panggungnya ya, seadanya lah. Begitu, saat lagi kita akan menyaksikan penampilan Sandy dan kita mau istirahat dulu sebentar karena mau ada iklan dulu ya. Iya, betul. Ini dia. Sandy Sandoro.